2023 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Bupati Aceh Tamiang menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan, kesatu, memberhentikan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dari daftar lampiran keputusan ini. Kedua, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dari daftar lampiran keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan kependidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Karang Baru pada tanggal 10 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan 24 Rabiul Awal 1445 Hijriah, PJ Bupati Aceh Tamiang, Merah Budiman. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Gubernur Aceh, kepada Aceh, dan seterusnya. Lampiran keputusan Bupati Aceh Tamiang nomor BKP SDM titik 824 garis 26 garis 2023 tanggal 10 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan 24 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Nama 1 Saman SPD pangkat golongan 2 pembina tingkat 1 4B, tempat tugas lama Kepala SD Negeri 2 Alur Mentawang, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Tempat tugas baru Kepala SD Negeri Pantai Perlak, Kecamatan Setra, Kabupaten Aceh Tamiang. 2. Indra Kusuma SPD, pangkat golongan 2 pembina 4A, tempat tugas lama Kepala SD Negeri 2 Sukaramai, Kecamatan Suai, Kabupaten Aceh Tamiang. Tempat tugas baru Kepala SD Negeri Sungai Kurup 2, Kecamatan Suai, Kabupaten Aceh Tamiang. 3. Sukirna SPD, pangkat golongan 2 pembina 4A, tempat tugas lama Kepala SD Negeri Alur Bau, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. Tempat tugas baru Kepala SD Negeri Kampung Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. 4. Sri Yuliani SPD, pangkat golongan 2 pembina tingkat 1 4A, tempat tugas lama Kepala SD Negeri Alur Tani 2, Kecamatan Tamiang Ulu, Kabupaten Aceh Tamiang. Tempat tugas baru Kepala SD Negeri Tanjung Genteng, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. 5. Kasiani SPD SD, pangkat golongan 2 pembina 4A, tempat tugas lama Kepala SD Negeri Bandar Baru, Kecamatan Tamiang Ulu, Kabupaten Aceh Tamiang. Tempat tugas baru Kepala SD Negeri Alur Tani 2, Kecamatan Tamiang Ulu, Kabupaten Aceh Tamiang. 6. Arif Fadilah SPD, pangkat golongan 2 pembina 4A, tempat tugas lama Kepala SD Negeri Suluk, Kecamatan Segera, Kabupaten Aceh Tamiang. Tempat tugas baru Kepala SD Negeri Sungai Yu, Kecamatan Bendara, Kabupaten Aceh Tamiang. Faridah Hanum SPD, pangkat golongan 2 pembina tingkat 1 4A,
Kabupaten Aceh Tamiang. 8. Aspia SPD pangkat golongan 2, pembina tingkat 1 4A, tempat tugas lama, Kepala SD Negeri Lubuk Batil Kecamatan